Halo guys. Ya, kali ini aku mau menelusuri Kabupaten Sinjai. Dan saya mendengar info bahwa ada salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sinjai ini yang bernama Kecamatan Pulau Sembilan. Nah, dan kenapa namanya Pulau Sembilan? Itu karena di dalamnya memang berisi 9 pulau saja, guys. Nah, 8 yang berpenghuni, 1 tidak berpenghuni. Jadi rencana saya mau mengunjungi pulau yang tidak berpenghuni tersebut, yaitu namanya Pulau Larea-Rea. Oke guys, nah ini saya akan gunakan salah satu dari speedboat ini guys. Ya. Oke guys, kita sudah tiba di Larea-Rea, salah satu pulau dari Kecamatan Pulau Sembilan yang terdiri dari 9 pulau. Ini adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sinjai, Larea-Rea. Ya, ini biaya retribusi masuk ke Pulau Larea-Rea ya guys. Ya, murah kan guys? Tapi transportasi menuju ke sini yang mahal guys.
Ya, jadi guys, ini memang pulaunya sangat kecil, guys. Tadi saya jalani seperti ya sekitar hanya 20 meter aja lah, guys, diameternya. Dan memang ini pulau hanya buat wisata saja. Bisa snorkeling juga di sini, guys. Karena di sini tidak ada rumah penduduk. Jadi sudah dipersiapkan pondok atau villa dengan ada juga ini WC umumnya. Jadi memang hanya buat wisata saja ya, guys. Ya, ini tulisannya Larea Island. Ya, yang di sana itu, guys. Nih. Ini termasuk dari salah satu pulau dari Kecamatan Pulau 9 ini. Dan ini adalah pulau yang tertinggi yang bisa kita lihat. Daratannya paling tinggi. Kita bisa melihat dari Kabupaten Sinjai sana. Nah, itu Sinjai di sana. Kita bisa melihat pulau yang tinggi ini. Nah, kantor kecamatannya itu di dekatnya, guys. Nah, itu pulau yang ini. Nah, itu adalah pusatnya. Disitulah banyak penghuni atau penduduk, dan disitu juga letak kantor kecamatan dari Kecamatan Pulau 9. Ya, itu ya, guys. Nih. Nah, yang di tengah ini juga salah satu dari Kecamatan Pulau 9, dan di situ banyak juga penduduk, tapi tidak sebanyak di pulau ini. Nah, pulau inilah sebagai pusatnya, pusat administrasi pemerintahan dari Kecamatan Pulau 9, guys. Ya, di sini ada satu villa ya, guys. Di pulau Larea ini saya tanyakan tadi harga sewanya adalah 800.000 per malam, sudah lengkap, ada listrik dan airnya. Nah, tapi di sini uniknya ya, guys, listrik di sini bukan listrik PLN, guys, tapi adalah listrik genset. Jadi kalau genset di sini dikasih hidup dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Nah, kalau sudah terang begini, listrik tidak dihidupkan atau genset tidak dihidupkan. Begitu juga di pulau yang berpenghuni yang saya tunjuk tadi, guys, itu listrik pun hanya hidup dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Kalau siang-siang begini listriknya tidak hidup, guys, kasihan juga ya. Tapi kalau untuk sinyal HP ada sampai sini, guys. Ini kebetulan saya memakai provider Telkomsel, sinyalnya sampai di sini.
Oke guys, jadi kita sudah menelusuri pulau Larea-Rea ini. Ya, tadi kita menaiki speedboat itu sekitar makan waktu dari 30 menit sampai 1 jam ya untuk menuju tempat ini. Itu karena speedboatnya kencang, guys. Nah, ini pulaunya ya begini-begini aja, guys. Tidak terlalu luas tapi ya lumayan indah ya, guys. Dan masih kelihatan naturalnya, guys. Pasirnya juga masih terlihat bersih dan di sini masih banyak terumbu karang juga, guys. Nah, jadi kalau kalian yang datang ke Kabupaten Sinjai, silahkan kalau kalian punya waktu ke tempat ini. Dan ini tidak terlalu jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai, guys. Oke, guys. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Salam backpacker. Ya, akhirnya kami tiba juga, guys, di pelabuhan Capa Ujung, di tempat kami berangkat tadi, dan kondisinya sedang hujan. Ya, sini banyak juga angkot ya, guys.